5 idol K-pop yang terkena skandal besar. Sama seperti dunia entertainment lainnya, banyak juga idol K-pop yang pernah terlibat skandal besar. Mau tahu siapa aja? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, share, dan pencet tombol bell notifikasinya ya. Seungri. Skandal yang melibatkan mantan anggota Big Bang ini termasuk skandal paling besar di dunia entertainment Korea Selatan. Berawal dari kasus kekerasan yang terjadi di dalam klub milik Seungri, kasus ini ternyata berkembang menjadi kasus prostitusi. Seungri diduga menjadi salah satu orang yang menyediakan hiburan prostitusi di kalangan pengusaha atau artis. Akibat skandal ini, Seungri akhirnya memutuskan untuk keluar dari Big Bang dan pensiun dari dunia hiburan. Jong Junyoung. Pada 2019 lalu, penyanyi solo Jong Junyoung terlibat dalam skandal pelecehan seksual terhadap beberapa wanita. Tidak hanya itu, dirinya juga dilaporkan telah melakukan penyebaran video dewasa melalui sebuah grup chat. Akibat kasus ini, Jong Junyoung harus menjalani hukuman penjara dan rehabilitasi kekerasan seksual selama 80 jam. Choi Jong-hoon. Sama dengan Jong Junyoung, Choi Jong-hoon juga terlibat dalam kasus pelecehan seksual dan penyebaran video dewasa. Dirinya dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalankan hukuman penjara dan rehabilitasi kekerasan seksual. Karena kasus ini pula, Choi Jong-hoon memutuskan untuk keluar dari bandnya, yaitu FT Island. B.I. B.I. sempat mengejutkan publik dengan berita bahwa dirinya diketahui pernah memakai narkoba. Kasus ini terungkap dari sebuah potongan percakapannya dengan seseorang di mana B.I. mengatakan bahwa dia ingin membeli barang tersebut. Namun setelah dilakukan penyelidikan, B.I. ternyata tidak pernah melakukan transaksi itu dan terbukti negatif menggunakan narkoba dari tes yang telah dijalankan. Karena kasus ini, B.I. memilih untuk mundur sebagai leader dan keluar dari grupnya, Icon. Shin Jimin. Belum lama ini, penggemar dari AOA dikejutkan dengan pengakuan mantan anggota AOA, yaitu Mina yang mengatakan bahwa dia mengalami pembulian selama dirinya masih di AOA. Orang yang melakukan pembulian ini ternyata adalah sang leader, Jimin. Lewat Instagramnya, Mina membongkar semua yang dilakukan Jimin kepadanya. Tidak hanya itu, Mina juga mengaku kalau dirinya beberapa kali mencoba bunuh diri karena tidak kuat dengan perlakuan teman satu grupnya tersebut. Karena terbongkalnya skandal ini, Jimin pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari AOA. Itu tadi beberapa skandal besar yang pernah terjadi di dunia K-pop. Kalau mau tahu lebih banyak, jangan lupa tonton video fan Korea yang lain ya!